السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من خير امه اخرجت للناس الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأظهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الإفضال قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى قال أَلْقِيهَا يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيره الاولى al ayah hadirin hadirat rahimukumullah jami'an kalau kita ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis Bada'at din ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba ghuraba alladziina amatan nas sunnati Islam datang dalam keadaan asing, tidak dikenal orang, bahkan dibenci, dimusuhi. Akhirnya, dalam waktu relatif singkat, Islam mencapai zaman keemasannya. Mekah, tempat kelahiran yang semula adalah basis-basis lawan lawan Islam kufar Quraisy bahkan kota Madinah pun akhirnya pure menjadi umat pemeluk Islam bahkan berkembang pada selanjutnya tapi beda akhirnya dalam tenggang waktu 23 tahun Islam sudah begitu sempurna. Ternyata di situ mulai ada penyakit yang namanya penyakit kemapanan. Semua ada. Semua bisa terlaksana, terbiayai. Akhirnya Kemapanan ini membuat sebuah kemunduran. Wasaya udu gariba kata Rasulullah dan akan kembali menjadi gharib. Gharib di sini bukan arti jumlahnya mengecil, kuantitasnya kecil, tapi gharib di sini justru kualitasnya yang menurun. Jumlah banyak, tapi kualitasnya yang menurun. Makanya dalam suatu hadis disebutkan nikmatani magbunun fima nas minannas asyihhatu wal faral. Ada dua nikmat kebanyakan manusia mayoritas tertipu dengan dua nikmat ini. Apa dua nikmat itu? Asyihhatu, kesehatan. Kesehatan itu bisa kita artikan mayoritas single majority Kesehatan di sini bisa saya gambarkan kekuatan yang mayoritas, atau bisa disebutkan single majority. Saat ini dialami oleh Nahdlatul Ulama. Tidak ada sebuah organisasi keagamaan, organisasi sosial keagamaan yang terbesar, terbanyak seperti Nahdlatul Ulama, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, terbesar. Bahkan bukan hanya besar di dunia Terbesar di dunia Saya yakin juga terbesar di akhirat juga Bagaimana tidak anggota kita yang meninggal dunia Tidak dicoret dari keanggotaannya Malah di ilalatul istimak disebut saudara kita kemarin meninggal dunia Anggota Nahdlatul Ulama dari kecamatan ini, dari ranting ini, mari kita bacakan fatihah untuk anggota kita mereka sudah meninggal tetap disebut anggota kita. Nah kalau ini dihitung ya tentu dunia akhirat terbesar. Tapi kebesaran ini kalau menjadikan kita hanya besar tanpa kekuatan. Hanya besar jumlahnya tapi bukan besar kuantitas kualitasnya. Maka akan menjadi rayahan, menjadi berkat menjadi apa ya orang lain ini mewaspadai kita bukan mewaspadai karena hormat pada kita memang ada yang hormat satu kelompok tapi ada kelompok yang mewaspadai bukan dalam rangka hormat tapi dalam rangka kapan dia akan bisa menggunakan mengacau, mencabik-cabik, memporandakan, memecah belah, sehingga ada suatu keyakinan kalau negara Indonesia yang dari Sabang sampai Maroke dalam perjalanan pesawat bisa delapan jam lebih, hampir sama dengan perjalanan bangsa Indonesia waktu Haji ke Kota Makkah delapan sembilan jam itu luasnya negara kita. Kata mereka akan mudah dihancurkan, mudah dilemahkan, mudah mudah dipecah belah, mudah dibuat negara-negara kecil federal. Kalau ingin melakukan hal itu, pecah belah, lemahkan, hancurkan dulu Nahdlatul Ulama. Itu semboyan dan kiagian orang lain. Artinya apa? Nyata Nadatul Ulama itu sebenarnya sudah menjadi jimatnya negara ini. Pemersatu keamanan dan ketenangan. Saya pernah ketemu dengan Jenderal Riamizat Riyakudu, Menteri Pertahanan, kira-kira tujuh bulan yang lalu. Di saat itu dalam perbincangan, saya bertanya Jenderal, bagaimana situasi kondisi negara ini? Kata Jenderal Riamizat, keadaannya tidak kondusif. Mudah akan terjadi perpecahan. Sudah banyak kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang ingin memecah belah keadaan umat Islam ini. Apalagi sudah ada contoh Tunisia. Negaranya porak poranda, Mesir, Syria, bahkan sekarang Yaman. Pelaku pelaku yang ingin memecah belah ini sekarang sudah ada di Indonesia. Makanya dimanapun kalau ada gerakan bela negara, saya selalu akan dukung, kata Jenderal Riamizat. Lalu kira-kira siapa gerangan organisasi atau kekuatan masyarakat yang bisa diharapkan untuk menyelesaikan keadaan negara ini membuat negara ini menjadi aman, stabil, kondusif. Apa jawab daripada gender Yamiya? Tidak ada yang bisa, hanya nahdlatul ulama. Ini bukan buat-buat. Saya waktu itu banyak saksinya sekarang masih hidup. Walaupun sebagian sudah meninggal dunia. Ada Pak Mukhidin Arubusman, mantan sekjen. Ada yang namanya Heri Azumi. Sekarang di jajaran PBNU. Yang ikut mendengarkan jawaban daripada Pak Riamizat Diakudu tentang siapa yang mampu menyelesaikan Indonesia membuat kondisi Indonesia. Ternyata jawabnya hanya natut ulama. Lalu disusul kira-kira 4 bulan yang lalu, waktu saya mau pulang ke Surabaya, saya sudah beli tiket penerbangan terakhir. Tiba-tiba anak-anak muda mengajak saya untuk menghadiri pertemuan para konglomerat yang diadakan di gedung bekas PRJ Jakarta di Kemayoran. Saya tanya apa hubungannya dengan saya? Tidak, saat sekarang ini sebagian sembilan naga kumpul di sana. Dan di situ ada Pak Gatot yang sedang mau selesai menjelang pensiun. Memang terakhir Lalu kepentingan saya untuk apa? Ya ketemu saja sebentar. Akhirnya saya ikuti. Begitu saya masuk ke ruangan gedung itu, belum masuk ke dalam tempat acaranya, masih di lobi. Tiba-tiba geruduk beberapa orang menghampiri saya, lari-lari kecil minta jabat tangan dan sambil mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU, terima kasih NU. Saya belum mengenal satu-satu ini. Setelah itu, saya berkenalan. Ternyata, mereka ada yang namanya aguan. Tahu, aguan, tidak? Aguan ini yang podo Podomoro. Yang ada kasus dengan eh, apa? Ini eh, di Jakarta. Reklamasi, laut. Dan itu kaya raya. Ada yang namanya Murdayapu, dengan istrinya Siti Murdayapu. Ada namanya Michael. Ini orang kepercayaannya gudang garam, dan ada yang lain-lain. Sebagian ini adalah yang disebut sembilan naga. Dari sembilan naga ini, ada satu orang yang kekayaannya aset kekayaannya melebihi daripada 51 kekayaan seluruh Indonesia satu orang Wong Siji So Kesugiani melebihi daripada 51 persen Wong Sak Indonesia orang satu ya kalau dijumlah semua 18 orang dari konglomerat konglomerat ini yang disebut dengan sembilan naga kekayaan mereka mencapai kurang lebih 88 persen dari seluruh kekayaan tinggal dua belas persen dibagi rata orang se Indonesia termasuk dokter Ubed termasuk Pak apa Khairul Tanjung Pak JK Pak Aksa yang kaya-kaya itu hanya kebagian daripada 12 persen Bayangkan hanya 18 orang persen, 18 orang mampu menguasai aset 88 persen. Hal ini saya sampaikan kepada Pak JK waktu kami diterima audensi tentang satu orang memiliki KKN lebih dari 51 persen. Beliau menyatakan betul itu. Jadi Pak JK yang kaya raya, Pak Aksa yang kaya raya itu, itu masih kebagian 12 persen termasuk Almukarram Dr. ubed ini yang kaya raya ini. Mudah-mudahan Allahumma amin. Akhirnya saya berkip, berpikir, Pak. Kenapa mereka mengucap terima kasih NU, terima kasih NU? Sedangkan keadaan NU NO sedemikian rupa. Kita ini sudah digaris di bawah garis kemiskinan itu warga kita. Tapi kenapa para konglomerat kok mengucapkan terima kasih NU? kondisi NO masih demikian rupa akhirnya saya berpikir oh begitu ya jadi keberhasilan mereka sukses bisnis mereka aman sampai harta bendanya tidak terbatas tidak berseri uangnya itu karena keberadaan Nahdlatul Ulama jasa-jasa Nahdlatul Ulama saya dulu masih di PCNU Surabaya, masih belum menjadi Rais Syuriah, masih bagian Akwan. Sudah mendengar, keluar negeri itu kalau mau membantu Indonesia, melihat dulu bagaimana kondisi Nahdlatul Ulama. Kondisi NU NO bergejolak apa tenang? Kalau NU bergejolak, mereka tidak berani menyalurkan sumbangan bantuannya. Tapi DNU tenang baru, karena apa? Tahu yang membuat ketenangan, aman, selamat negara adalah nahdlatul ulama. Para konglomerat ini juga sadar, mereka bisa berbisnis demikian rupa, bisa berjalan sampai asetnya berlebih-lebihan, karena keberadaan nahdlatul ulama, mereka menjadi aman. Mereka menjadi bisnisnya lancar dan sukses. Mereka tahu itu. Tapi di samping itu mereka juga tidak menginginkan dengan kondisi nadat ulama sedemikian. Artinya mereka menginginkan NO jangan bubar. Tapi juga jangan menjadi kuat. NO jangan bubar tapi NO jangan menjadi organisasi yang kuat. Kalau NU menjadi orang yang kuat, bahaya bagi mereka. Mereka aset-aset mereka akan tidak seperti yang ia miliki sampai seperti saat ini. Sehingga mereka terima kasih terima kasih ya terima kasih dalam kondisi NU seperti ini. Faham apa anda? Tadi ayat yang saya sampaikan surat Toha kalau tidak keliru ayat 20, 17 sampai 23. Wa Dan seterusnya. Dialog antara Allah dan Nabi Musa. Allah bertanya, ngetes tanyanya. Kalau Allah maha tahu. Apa yang ada di tanganmu ya Musa? Hei Musa, apa yang ada di tanganmu? Nabi Musa, ya asoya. Ini tongkatku ya Rabb. Ya, atau Aku gunakan telekan, pegangan, sandaran. Wa ala dan aku gunakan untuk mengais di daunan untuk binatang ternakku. Lah ini ekonomi, ekonomi kerakyatan. ma'ari dan aku masih banyak membutuhkan tongkat itu untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Ayat inilah yang dikirimkan oleh Syekhona Khalil pada Syekh Hasim Ash'ari di samping tongkat dan surat toha ini juga seutas tasbih sebagai isyarat untuk mendirikan jamiah Nahdlatul tapi bukan sekedar mendirikan yang mana Nahdlatul disimpulkan seperti tongkat saktinya Nabi Musa yang mana tongkat itu punya simbol simbol kepemimpinan simbol komando seperti Ketua fiah Al Mukam Dr. Ubed menyatakan dari anak ranting ke ranting ranting ke MWC WNC ke PC PC ke pw, PW ke cak ini harus ada sikap samikna wa anak satu garis satu komando Mau ikut siapa kalau tidak ikut pimpinan kita? Saat ini sudah banyak orang yang menawar-nawarkan diri sok Islam, sok menjadi pemimpin, sok benar-benar sendiri. Banyak anak-anak kita yang ikut-ikutan mereka. Padahal mereka punya agenda-agenda sendiri. Agenda yang tentu nantinya akan merugikan anak bangsa ini. Akan memecah belah anak bangsa ini. keinginan Syekhana Khalil dengan mengirimkan ayat ini kepada Syekh Hasim Ash'ari agar Nahdlatul Ulama yang didirikan adalah organisasi yang tetap dalam koridor memegang janji samikna wa ato'na dan bersistem komando ikut apa perintah daripada atasan di level masing-masing kalau tidak kehancuran. NO tidak bisa dilepaskan dengan sistem komando ini. Sama dengan di ketentaraan, kepolisian ada sistem komando. Kalau kita sudah punya aturan-aturan kebijakan ADRT dan sebagainya yang kita gunakan sistem komando, ikuti itu. Jangan ikut orang lain. Sekarang kita sedang digarap oleh-oleh lain. Makanya saya katakan tadi, Kemapanan inilah yang akan merugikan kita. Karena kita merasa besar. Biasanya orang besar itu memang lamban. Nah ini tidak boleh terjadi. Boleh nadat ulama tua usianya. Sebentar lagi satu abad. Tiga, empat, lima tahun lagi usia nadat ulama menjadi seratus tahun satu abad. Mestinya kita mempersiapkan satu abad ini Rasulullah menyatakan ya ala sana Allah setiap satu abad awal menjelang satu abad mengirimkan seorang pimpinan. Pimpinan yang akan memperbarui menyegarkan kembali aturan-aturan syariat-syariat. Tentu syariat yang ijtihadiyah yang sudah mulai sedikit menipis. Sudah banyak yang meninggalkan. Itu Islam Apalagi Nahdlatul Ulama Hasil istihad kader-kader terbaik Tentu momentum satu abad nanti Harus kita gunakan Untuk menjadi NU NO yang berdaya Bukan NU NO yang berwajah Proposal Saat sekarang ini kan Manakala kita mendengar proposal Itu asosiasinya kemana? Ke Ke NU harus terus tancap gas bukan lalu bangga dengan gedung setelah itu kita diam seribu bahasa tapi melecut harus ada gerakan-gerakan yang lebih daripada MBC-MBC yang belum punya gedung tiga lantai seperti MBC Ngambon ini para bapak, para ibu hadirin hadirat rahmatullah jami'an jadi jelas ayat ini wa'aus bi al adalah perintah amanah tentang ekonomi kerakyatan. Kenapa NU NO sampai sekarang di bidang ekonomi belum betul-betul lepas landas? Saya mengalami waktu di Jawa Timur. Berapa kali saya mendatangkan ahli ekonomi, menteri urusan ekonomi, men apa saja para pejabat-pejabat pengusaha tapi setelah selesai 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 halakohnya selesai acara-acara untuk penguatan ekonomi selesai juga tidak ada tidak lanjut kenapa sebagaimana tadi saya katakan ada memang kelompok-kelompok ini yang memang bagian untuk ngiming-ngimingin untuk Mengangkat dari segi perekonomiannya, tapi sekadar ngiming-ngiming, apa ngiming-ngiming di sini, tuh. Ya, ditawani, diundang, datang, memberikan suatu konsep-konsep ekonomi, ya, tapi selesai, ya selesai. Kenapa? Karena buku dagangnya masih tetap mereka yang pegang. Jadi buku dagang yang sebetulnya itu milik kita, mereka yang pegang. Mereka datang-datang ke kita undang. Memberikan konsep memberikan kiat-kiat bagaimana bisa. Tapi setelah itu ada bagian-bagian yang ditugaskan untuk menghadang untuk membuat program-program ini tidak jalan. Oleh karena itu perlu ada kekuatan pemikiran yang lahir dari pemikiran kader-kader kita sendiri. Mungkin itu juga karena mandinya ucapan-ucapan kita yang sering kita katakan "no" itu nasabnya sudah baik, nisabnya berlebihan, tapi nasibnya masih. Ini sering kita mendengar, sehingga orang yang mendengar pun menyadari dan sadar dan pada akhirnya ya wes nek ngono nek nasi pesek kayak ngono ini harus kita rubah paradigma paradigma semacam ini harus kita kita bisa ya ini perlu ditularkan ke yang lain lain di samping ini akibat daripada tidak kurang 350 tahun Indonesia dijajah Menjajah Indonesia karena ingin mengambil kekayaan Indonesia. Sehingga ekonomi, ekonomi kapitalisme global sekarang ini sudah menjadi semacam tuhan mereka. Penjajah secara fisik lepas dari negara kita, tapi otak kita sudah dicuci tetap kekayaan ini mereka yang ambil karena kita sudah paling senang nek wis oleh fee oleh komisi oleh ini tapi barang-barang yang berharga bernilai itu mereka ambil kita cukup mendapatkan fee mendapatkan komisi karena lamanya penjajahan-penjajahan yang tidak kurang dari 350 tahun di negara kita Indonesia ini oleh karena itu kita perlu mempunyai muharik-muharik penggerak-penggerak untuk menggali kemampuan dari segi perekonomian Nahdlatul Ulama ini. Karena ini menentukan pil-pil yang ada apa pil bupil pil gub, pil pres itu kebanyakan yang menentukan adalah urusan kepentingan ekonomi urusan-urusan yang kepentingan sementara. Gambaran saat ini Pel-pel itu ya selamatan, dum-duman dan lain sebagainya. Ternyata kita terpengaruh di sini. Oleh karena itu Rasulullah sampai nyatakan kadal fakur ayakun kufron itu karena memang pengaruhnya luar biasa. Oleh karena kalau ingin NO betul-betul besar bukan hanya sekadar kuantitas tapi juga kualitas mari kita berdayakan ekonomi warga Nahdlatul Ulama ini PBNU sudah mulai ya ya mulai dulu mulai mulai terus tapi insya Allah mudah-mudahan ini ada kesungguhan kita karena sudah tahu memang ada kekuatan-kekuatan yang memang tidak menginginkan NU menjadi kuat di bidang ekonomi. Tapi kalau semangat semangat tuh ulama, semangat warga NU NO terus, maka kekuatan itu akan bisa dilewati. Tentu, ya ini atas kesungguhan dan istiqomah kita. Para bapak, para ibu hadirat pendidikan sudah bagus, sudah mulai bisa bersaing. NU NO sudah mempunyai perguruan tinggi tidak kurang dari hampir 40 sekian Unu-unu sudah berdiri di mana-mana Rumah sakit, kesehatan, Alhamdulillah RSI Surabaya bersaing dengan rumah sakit-rumah sakit, sakit milik orang lain Bahkan rumah sakit pemerintah Tinggal ekonomi ini yang perlu Jadi oleh karena itu mohon pikiran-pikiran Terutama pengurus PCNO Bojonegoro nantinya Insya Allah tanggal 27 nanti PBNO mengadakan munas dan kombes di Jawa Barat urun pikiran apa kira-kira untuk menghadapi satu abad nahdlatul ulama perlu ada pengulangan konsep atau perbaikan konsep atau bisa kita sebut dengan grand design untuk mendesain kembali ya bagaimana sebaiknya NU menghadapi era global ini era pada tahun 2035 kita sedang memimpikan ada bonus demografi yang di mana usia produktif akan dominan pada tahun 2035 nanti. Rata-rata usia 15 sampai 40 inilah dominan sekali persentasinya bisa mencapai 80%. Yang 20% ya yang sudah senja-senja usianya dan anak kecil. Sehingga gambarannya wah saat itu yang ada adalah kesejahteraan. Yang ada adalah kemakmuran. Tapi jangan harap sejahtera dan makmur. Kalau spiritual, akhlak, moral juga tidak kita tata sejak saat ini. Kalau sudah yang dominan mereka usia produktif tapi otak dan pikirannya Kotor Dia tidak bisa membedakan mana yang benar Mana yang jelek Hancur bukan bonus demografi Tapi bencana demografi yang akan kita Maka NU NO punya kewajiban moral Termasuk pengurus yang dikokohkan tadi Untuk membina anak-anak kita Persiapan 2035 nanti Banyak kesempatan Apalagi kita besar dari segi jumlah ini adalah sebuah kekuatan yang besar manakala kekuatan jumlah besar ini kita gunakan untuk NO demi NO insya Allah akan dahsyat sekali nantinya bukan NO yang minta nantinya kalau itu betul-betul maka NO yang akan dimintai tadi dokter Ubed ketua terpilih telah menyatakan NU NO sekarang sedang punya gawi. Saya anggap ini gawinya NU. NO. Ya. Ini bukan politik. Karena di fikih kita, fikhu dakwah kita, fikhu kita ada semuanya itu. Nanti saya dengan PBNU yang lain akan keliling se-Indonesia. Akan memberikan suatu arahan-arahan tentang Bagaimana kriteria-kriteria kepemimpinan? Saat sekarang ini kader kita terbaik. Hasil muktamar Jombang 33 ya. Hasil perdana Ahlul Hali wal Akti sedang diminta oleh kekuasaan untuk menjadi ashabul kuah wa ashabul qarar. Si ngerti ya biar enggak ngerti apa maksudnya ashabul As karar? begini NO itu piagamnya kalau kita hitung mulai dari taswirul afkar sebelum NO lahir sampai hari santri tidak kurang 18-19 piagam nasional artinya apa negara masyarakat mengakui bahwa NO ada ashabul As hak NU adalah pemilik kebenaran. Buktinya piagam itu berderet-deret. Yang terakhir hari santri yang kemarin kita rayakan bersama. Itu pengakuan kalau kita ini ashabul hak pemilik kebenaran. Tapi jangan harap pemilik kebenaran kalau tidak ada penjaganya. Kebenaran seberapapun besarnya, seberapapun jumlah piagam yang kita miliki, tapi kalau anda ada yang jogok, akan banyak diambil orang. Buktinya sekarang, betapa mudah orang ambil warga kita. Ya, ada partai baru, entah pemimpinnya bagaimana modal coraknya, kepet apa enggak kita tidak tahu. Tapi karena dia punya fulus, bil fulus kulusain mulus, wabidul fulus, mampus Ternyata banyak pendukungnya. Kalau kita lihat yang mendukung adalah warga kita, anak-anak kita. Kenapa? Mana sistem komando itu? Apalagi sekarang ini yang banyak menyebarkan berita-berita hoax kebanyakan juga anak-anak kita. Pemimpin kita dibully, ya diberitakan dengan berita bohong tanpa klarifikasi, tanpa patah bayun ikut nge-share, memperbanyak. Padahal kita kan sudah punya patoan-patoan. Semua harus ditabayunkan. Rasulullah menyatakan, Kafabil mar'i isman ayu bikul lima samia. Ah. Cukup orang yang berdosa manakal dia nge-share. Semua apa yang didengarkan tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi. Yeah. Jadi al ajalatu minas ini termasuk kesusuiku termasuk bagian daripada perbuatan setan termasuk ini kecuali ini mahal kalau punya tamu segera disugui kesusu nyugui itu bagus punya anak gadis sudah waktunya berjodoh carikan cepat itu bagus tapi masalah-masalah semacam ini kita dihancurkan dengan berita-berita hoax. Zaman Rasulullah pernah terjadi saat sahabat hijrah ke Habasyah sebelum ke Madinah. Di sana diterima dengan raja Najasyi begitu mulia dihormati. Orang Mekah membuat berita hoax. Dikatakan Mekah semua penduduknya sudah masuk Islam, sehingga Mekah aman yang muhajirin Habasya ini mendengar, oh kalau begitu Mekah sudah aman, mereka sudah masuk Islam, ayo kita pulang ke negara kita. Begitu pulang mereka ditangkap, diintimidasi, disiksa, bahkan dibunuh. Karena berita hoax yang disebarkan itu tadi. Di perang Uhud, di saat sahabat Mus'ab bin Umar terbunuh perang Uhud. Tapi yang diberitakan apa? Diberitakan Rasulullah terbunuh, Rasulullah terbunuh kacau lah barisan umat Islam. Berita hoax yang terbunuh sobat Mus'ab bin Umar, tapi yang dikabarkan kacau barisan. Tapi alhamdulillah di akhir peperangan Allah masih membuat memberikan kemenangan. Di samping juga ada gangguan dari para pemanah, 50 pemanah ini yang tidak taat. Bagaimana berita hoax tentang Sayyidah Aisyah yang dituduh selingkuh dengan Sofan bin Mu'attal, Sofan Mu'attal. Sampai Quran turun ayatnya membersihkan Sayyidah Aisyah dari berita-berita hoax itu tadi. Menghancurkan semua itu. Oleh karena itu mau gue Ibu-ibu adik-adik kita kalau mendapat berita apa film-film pendek yang menjelek-jelekan pimpinan kita, kiai kita, jangan ini klarifikasi itu tabayunkan dulu. Jangan malah ikut menyebarkan. Ya. Gara-gara ingin dianggap tidak ketinggalan era teknologi, wah, begitu anu ikut disebarkan, malah dibumbui. Sebarkan. Nanti kamu dapat pahala. Dapat surga, dapat ini, macam-macam. Padahal itu berita yang menghancurkan kekuatan-kekuatan kita. Oleh karena itu, mari terutama ekonomi di samping kita menghadapi kelompok-kelompok radikal kelompok-kelompok yang akan ah, secara skrip kelompok spiritual yang hanya berpegang pada nas nas ya ini juga lawan-lawan yang tidak cukup enteng bagi kita oleh karena itu Aswaja laidlul istima terutama istighosah kita terus kita galakkan. Insya Allah mungkin dalam Februari atau awal Maret PBNO ingin mengadakan isi rosah kubro. Kalau dulu zaman Gus Dur bisa mendatangkan 2 juta nahduyin di lapangan uh, di parkir timur kita ingin mudah-mudahan bisa 10 juta lah warga Nahdlatul Ulama dari seluruh untuk memanggil kembali anak-anak kita yang sudah katut ke 212 ke ini biar kembali ke jalan-jalan yang ini. Ya hanya istighosa doa mendoakan negara. Negara sudah kangen dengan doa-doa kiai -doa, -doa sepuh kita ini. Mungkin tidak ada pidato politik, tidak ada apa, hanya berdoa. Itulah harapan-harapan mudah-mudahan Nahdlatul Ulama bukan sekadar nantinya besar dari segi jumlah tapi juga besar dari segi kualitas kemampuan tidak seperti bebek ke barat ke timur ikut orang lain yang tidak jelas tapi kita punya kemandirian punya tujuan yang jelas insya Allah para muasis akan bangga dan senang kepada kita semuanya mudah-mudahan MWC Ngambon dalam ini juga PC Bujonegoro terus mengkonsolidasikan diri terus bisa memberikan arahan baik, yang baik terutama di dalam pilpres yang datang ini kesempatan yang baik bagaimana NU NO diajak untuk ngurus negara yang selama ini hanya diakui sebagai pemilik kebenaran sekarang diajak oleh negara diajak Kiai Ma'ruf itu diajak bukan minta ya bukan mencalonkan diajak untuk ngurus negara untuk menjaga kita menjaga aswaja karena disinilah sebetulnya keseimbangan yang harus kita Saudi maka Madinah bisa diwahabikan dalam waktu dua tahun 1924 eh 14 Mekah diwahabikan 1915 Madinah diwahabikan hanya karena ada perselingkuhan antara kelompok-kelompok aliran Islam keras dengan kepemerintahan kekuasaan saat itu dengan mudah akhirnya dibalik. Oleh karena itu kita butuh ashabul koror wa ashabul kuah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa negara kita melalui nahdlatul ulama ini. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan.